Di channel kesayangan kita, Ciptakan Solution. Hari ini saya akan melakukan review di outdoor bersama Batita sebagai kameramen, jadi nggak in frame. Ini kita akan mereview salah satu pengerjaan dari teman-teman Ciptakan Solution, yaitu satu unit Daihatsu Xenia tahun 2009. Ini Daihatsu Xenia yang cukup tua, ownernya kepingin tampilannya seperti mobil baru. Seperti apa hasil pengerjaannya? Mari kita cek bersama-sama. Daihatsu Xenia kita pada hari ini pengerjaannya adalah cover shock, karpet dasar, door trim pintu, konsol, dan juga setir. Menggunakan bahan MBT Carrera Premium warna coklat. Kita coba lihat hasilnya di sini. Ya. Untuk potongan asli dari Daihatsu Xenia tahun 2008 sudah berubah total di sini. Kalau kita perhatikan mengikuti dari model Pajero Sport terbaru. Di sini ada list di tengah-tengahnya seperti ini, dan ciri khas dari Pajero Sport sendiri ada kerut matahari di atas dan bawah dari list ini. Untuk bagian dudukannya juga di sini ada kerut matahari di bagian sisi dalamnya. Kita tambahkan belahan pipi di masing-masing sisinya dengan warna coklat semuanya, dan benang juga menggunakan benang warna coklat. Selanjutnya kita coba cek untuk baris keduanya. Ya, tolong sekalian ini cek baris keduanya. Seperti biasa, Ciptakan Solution selalu mengutamakan kerapian. Kita lihat di sini semuanya sangat rapi. Sampai detail, sampai lubang seat belt pun kita lihat sangat rapi di sini bentuknya. Kantong-kantong juga rapi semuanya. Dan menyesuaikan dengan cek baris pertama, kita lihat di sini bentuknya menyerupai Pajero Sport terbaru. Di sini ada di tengah, di sini ada list, di atas bawahnya ada kerut matahari juga untuk dudukannya. Di sini juga ada kerut matahari di bagian sisi dalamnya. Belahan pipinya mengikuti dengan jok baris pertama. Sekarang kita coba lihat untuk jok baris ketiganya. Ya, ini jok baris ketiganya. Sama dengan jok baris pertama dan kedua, jok baris ketiganya menyesuaikan bentuknya. Meskipun dengan jok yang posisinya tersambung, modelnya kita sesuaikan dengan jok baris pertama dan baris kedua. Selain pengerjaan cover jok dan karpet dasar, di sini juga ada pekerjaan untuk door trim itu. Kita lihat di sini door trimnya kita sudah balut menggunakan MBT Carrera Premium warna coklat. Di sini kita sedikit kasih aksen jahitan dengan benang warna coklat juga. Di sini ada tambahan jahitan benang warna coklat. Dan juga pengerjaan untuk konsolnya. Di sini kita lihat konsolnya yang berbahan plastik sudah kita bungkus dengan menggunakan MBT Carrera Premium warna coklat. Dan yang terakhir adalah bagian setirnya. Ini untuk setir dari Daihatsu Xenia kita pada hari ini juga. Ownernya kepingin dibalut dengan MBT Carrera Premium. Before-nya setirnya itu posisi sudah tidak sekencang ini. Dia sudah muter-muter. Ini sudah kita perbaiki semuanya. Dan kita sudah bungkus dengan MBT Carrera Premium. Sehingga lebih mewah, sangat nyaman digunakan untuk berkendara sehari-hari. Hasil pengerjaan dari teman-teman Ciptakan Solution, saya selalu menyampaikan beberapa keunggulan-keunggulan di Ciptakan Solution. Yang pertama tentunya layanan kami, yaitu layanan one day service. Selain itu juga kita banyak sekali layanan untuk mempermudah konsumen, seperti layanan akar rumput, ada juga layanan mobil pengganti, serta ada layanan home service. Untuk produk sendiri, otolog sekalian nggak usah khawatir, semua produk di Ciptakan Solution kita ada garansinya. Untuk
untuk interior seperti ini kita ada garansi 3 tahun. Apabila banyak sobek karena pemakaian atau jatahnya lepas, nanti akan kita garansikan untuk diganti dengan yang baru. Selain itu juga kita ada garansi pengaduan, di mana untuk produk Cipta Car Solution interior kita ada free jasa membersihkan interior selama 3 tahun. So, tolong berkalian gak usah khawatir apabila joknya kotor, silahkan dibawa ke Cipta Car Solution, nanti akan kita bersihkan tanpa dipungut biaya. Ya, itu tadi review saya, satu unit Daihatsu Xenia tahun 2009. Semoga modelnya bisa menginspirasi otolovers kalian yang mempunyai Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza tahun 2004 sampai dengan 2010. Untuk layanan informasi dan pesanan, otolovers kalian bisa datang ke workshop kami atau hubungi alamat serta nomor telepon di sebelah sini. Dari saya, tak lupa tolong bantu like serta subscribe-nya biar channel kami semakin berkembang, semakin banyak memberikan inspirasi serta masukan-masukan dalam dunia modifikasi di Indonesia. Terima kasih buat Batita, buat otolovers kalian juga. Sampai jumpa!